jalan-jalan lagi, makan-makan lagi. Hai semuanya, ketemu lagi sama kita keluarga Zaldi. Bagaimana guys, puasa kalian masih lancar kan? Semoga masih tetap lancar ya sampai hari terakhir nanti. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke daerah Cigombong di Bogor nih guys, tepatnya ke Danau Lido. Mau ngapain sih? Kita mau nunjukin tempat makan terapung nih guys. Beralamat di Jalan Raya Maijen HS Sukma kilometer 21, Jalan Raya Danau Lido Cigombong Bogor, rumah makan terapung Yuliana ini unik guys, karena untuk menuju ke tempatnya kita harus menyeberang danau menggunakan perahu. Yuk kita nikmati pemandangan saat menyeberang danau ya. Oh ya, untuk kalian yang ingin mengelilingi Danau Lido ini juga bisa loh. Tentunya harganya berbeda ya. Dan yang lebih serunya lagi, kita juga bisa makan di perahunya juga sambil keliling danau. Nah, ini adalah rumah makan terapung Yuliana. Untuk tempat duduknya seperti biasa, terbagi menjadi dua yaitu kursi dan juga lesehan. Untuk anak-anak yang mau ngasih makan ikan juga bisa banget nih, karena tersedia pakan ikan dengan harga kisaran Rp5.000 sampai Rp10.000 ya. Di sini tersedia live musik, jadi buat kalian yang mau nyanyi-nyanyi bareng keluarga ataupun teman, bisa banget nih langsung request. Untuk kalian yang mau sholat juga jangan khawatir, karena di sini sudah tersedia musola ya. Tapi minusnya suara musik yang kencang terkadang mengganggu waktu saat sholat, guys. Nah, ini dia makanan yang kita pesan. Ada gurame bakar, tumis kangkung, ayam goreng kampung, dan juga yang lainnya. Di sini rekomendasi kita itu adalah ayam kampungnya guys, karena enak banget. Jangan lupa pesan kelapa muda juga ya. Berikut akan kami lampirkan menunya. Oke deh, segini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa tunggu video kita yang lainnya yang pastinya pas untuk nonton sembari ngabuburit. Sampai jumpa!